Pada video ini, kita akan menjelajahi beberapa tempat menarik di Kuching yang penuh dengan keindahan alam, warisan budaya dan pengalaman yang tak terlupakan. Jom. Oh, sebelum tu, music. Destinasi kami yang pertama ialah Kampung Budaya Sarawak. Sebabkan kami sampai awal, maka kami singgah ke Pantai Damai yang berada di hadapan Kampung Budaya Sarawak. Di sini kita dapat melihat Taut Cina Selatan. Kampung Budaya Sarawak. Di sini kita dapat menyupai rumah-rumah tradisional yang mewakili suku-suku asli Sarawak seperti Iban, Bidayuh dan Orang Ulu. Bidayuh. Rumah Iban. Tempat ini juga menyajikan pertunjukan budaya yang menarik, tarian tradisional dan kerajinan. Tempat ni tempat orang ritual pahlawan Bidayuh dan akan duduk dekat sini dan orang akan buatlah pasal. Sekarang kita menuju ke dewan untuk melihat pertunjukan budaya yang merupakan tarikan utama di tempat ini. Akan berlangsung setiap 11.30 pagi. Sebabkan cuaca hujan, seterusnya kami singgah ke Borneo Cultures Museum. Ianya merupakan muzium terbesar di Malaysia. Mempunyai 5 tingkat dan dilengkapi aspek interaktif dan penggunaan teknologi maklumat terkini. Seterusnya, kami ke Pusat Hidupan Liar Semenggor untuk melihat orang utan. Kami tidak menaiki bagi dan mengambil keputusan untuk jalan kaki untuk melihat pemandangan. Namun, tidak ada yang menarik sepanjang berjalan kira-kira 20 minit. Yang ni, yang belakang tu anakku, dia male. Yang depan tu Minah. Minah dengan anak dia, Oha. Kita orang ada big boss, nama dia Anwar. Yang alpha male seekor lagi, nama dia Edwin. Anwar 24 tahun, Edwin 26. Dia memang besar lah. Tadi merupakan checkpoint pertama dan ini yang checkpoint kedua. Di checkpoint kedua ni, orang utan tak mahu turun pula adik Isam. Dan kami pun balik menaiki bagi. Seterusnya, kami ke Jones Crocodile Farm and Zoo. Selain buaya,
di sini juga terdapat haiwan-haiwan lain. Bagi makan buaya adalah tarikan utama di sini. Di sini pula bagi makan ikan arapaima. Arapaima ialah ikan air tawar terbesar di dunia. Seterusnya, kami sepatutnya melawati Fairy Cave. Tetapi sebabkan tempat ini tutup pada hari ini, iaitu pada setiap hari Isnin, maka kami pun ke destinasi yang berdekatan, iaitu destinasi yang seterusnya, Tasik Biru. Tasik Biru dulu merupakan lombong emas yang terkenal di negeri Sarawak. Seterusnya, kami meraiki Sarawak Traditional Boat. Pengalaman yang menarik, perjalanan sekitar 40 minit. Panggil sebagai boat tradisional kerana ia adalah cara pengangkutan orang dulu. Dan sekarang, pelancong ingin merasai pengalamannya. Sebelum pulang ke Semenanjung, tidak lupa untuk membeli souvenir yang terkenal iaitu Kek Lapis Sarawak.